Naritaya itu semuanya dijamin halal. Buat yang mencari makanan-makanan halal ada di sini nih, jalannya di Don Tamburi daerah Osaka. Terusnya juga pelayanan juga ada yang pakai kerudungan gitu. Muka-mukanya juga muka Indonesia. Dia tuh kayak magang di sini gitu. Makanannya tuh ramen sama ayam-ayaman. Oh, kalian kalau mau ke sini wajib sih. Kalau cari langsung aja ke sini yang halal-halal. Sekarang kita lagi ada di mana, Fe? Kita lagi di Nara. Nara Temple. Lu masuk itu loh, vlognya Fe. Fe Sandy. Jadi guys, kalau misalnya mau traveling sama mau travel, wih. Jangan pakai dia. Salah. Ada Kak Gilang ya. Cobain. Jadi dia kayak kenyal-kenyal gitu. Kaji. Tapi bumbunya bumbu Jepang banget sih. Cilok versi Jepang. Harganya 10.000 ya. 12.000. 13.000. 12.000. 13.000. 12.000. 13.000. 100 yen 13.000 rupiah. Kalau buat cemilan oke lah. Cuman aku kurang suka karena bumbu Jepang banget. Hey, jadi aku sekarang ada di Nara Park. Dulu aku pernah kesini waktu zamannya baru keluar banget dari Jiket Imported. Terus aku kesini tuh buat syuting. Nah sekarang aku kesini lagi buat yang kedua kalinya, main sama rusa, kasih makan rusa, sama ke kayak ke apa ya, kuil-kuil gitu. Namanya Todaiji Temple. Okay, ini lagi diserang rusa dari tadi. Hey. Pakai ini apa goldnya? Itu bisa dimakan kertasnya? Bisa katanya. Ya. Tapi emasnya ini apa sih? Makanan, bahan makanan? Iya, apa? Bahan makanan. Aku cobain es krim emas. Jadi itu harganya 900 yen. Ya sekitar 90.000 lebih ya. 100 ribuan. Kita cobain rasanya. Ini 90.000. Aku rasa vanila. Kayak es krim vanila sih. Enak. Enak. Kayak es krim vanila sih. 100 ribu ya. Ini ada emas soalnya. Gak tau emasnya tuh apa sih? Gak tau ya, bahan makanan ya? Emasnya tuh apa? Emas yang itu. Emang maksudnya yang gak bisa dimakan? Ada yang emang kayak kue-kue sekarang kan udah banyak dekoran yang bisa dimakan. Kayak bulat. Aku belinya deket jalan mau ke Nara. Cobain guys, 100 ribu nih es krim mahal. Oke. Nah kita udah lemes banget, jadi kita mau makan di dekat hotel aja. Ini Yoshinoya kan kayak gitu. Tapi kita dari tadi jalan mulu. Ini harganya sekitar 70.000 rupiah kayaknya, 600 lebih, 600 yen lebih. Selamat makan Pe. Selamat makan. Ngawur banget, sakit banget kakinya, parah.
harganya satunya 500 yen, sekitar 50.000. Bentar. Strawberry. Rasanya keras kayak. Oh. Di permen aja udah. Bingung. Enak. Kayak makan gulali permen keras gitu. Sate ayam apa teriyaki ya? Ini harganya 500 yen, sekitar 50 ribuan lebih. Enak. Ini sate ayam. Wah, enak. Wah. Guys, kalau ini jeruk harganya 500 yen juga. Isinya dikit banget. Seger. Kita mau sepedahan kemana kak? Kampung Melayu katanya. Ya betul. Ini harganya 1000 yen, cuman kalau kita rame-rame kayak gini diskon sama abangnya, jadi 800 yen doang. Jadi kita sepedahan tuh. Kasih diskon ya. Kasih diskon. Kita jalan dulu ya, dadah. Hey guys, kita main sepeda. Kan kita nggak ada yang videoin, jadi ini nebeng. Awas kak, belok nih, udah banyak banget. Hari terakhir aku di Osaka. Aku sekarang ditemenin sama Yurikasang. Hai, aku ikut. Karena Veranda sama Kanikita kan lagi beli tiket untuk dia extend. Jadi aku ditemenin belanja sama Yurikasang. Terus tadi aku tuh sempet kayak makan Kobe di sini, tapi mahal sih Kobe di sini. Kayak 1 jutaan gitu, cuman lupa di apa sih? Lupa di clock-in, lupa saking enaknya.
cuman isinya dikit. Kobe di sini mahal ya? Kobe di sini mahal. Ya. Kobe itu apa? Kobe itu daging. Pork chow, daging. Daging sapi. Terus sekarang aku lagi jalan-jalan aja sih nyari oleh-oleh buat teman-teman, buat keluarga. Iya, harus ngantri gimana dong? Tadi padahal aku baru masuk. Yaudah, kakak nggak main itu lagi, boneka lagi. Ini minumnya gini, lucu banget. Aku sih udah 2 kali makan ini. Gimana? Ke atas mau ke bawah sih? Gitu sih, lupa gue. Gimana Yurika? Gimana? Kok keras? Oh. Banyak banget ya kursinya. Dia nangis. Gak apa-apa. Oke ya. Ini mati. Ini udah batang. Ini batang belum sih? Iya ada. Iya kan ada. Nah, tapi vlog kali ini tuh bener-bener kayak makanan gitu. Kemarin tuh aku makan Kobe berantakan. Kobe. Tapi aku lupa Instastory-in video-in maksudnya itu enak sih, bersih banget dan chef-nya tuh bener-bener bagus gitu. Jadi pas kita makan dibersihin itu bener-bener bersih nih pokoknya, tapi emang agak mahal. Gitu. Kayak di Pondok Gede lah. Mahal, lupa banget bisa di videoin, jadi ya ngerasa sendiri aja. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, komen, karena nanti aku bakalan bikin